Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di dalam Rhapsody of Reality. Ajar Pastor Chris hari ini bertajuk Jagalah Orang Lain. Ayat pembukaan kita diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 11 yang berbunyi, Oleh sebab itu, hendaklah kamu saling menggalakkan, menasihati, mendorong, dan sentiasa membina, menguatkan dan membangunkan di antara satu sama lain, seperti yang kamu lakukan sekarang ini. Haleluya. Ada orang Kristian yang telah tersinggung dan hampir melepaskan iman mereka disebabkan oleh seseorang di gereja mereka yang menyinggung perasaan dan mengecewakan mereka. Hal itu adalah salah. Tuhan tidak memberitahu kita bahawa semua orang di gereja akan menyukai kita, melayani kita dengan baik, dan sentiasa menolong kita. Namun, Dia telah memberitahu kita untuk menyayangi orang lain, melayan mereka dengan baik, dan selalu bersedia untuk menolong. Jadi, ianya bermula dengan kamu. Jangan membiarkan sebab kamu menjadi ahli mana-mana gereja ataupun kumpulan yang tertentu di gereja adalah supaya kamu dapat mencari seseorang untuk membantu kamu. Sebaliknya, binalah kehidupan untuk memberikan pelayanan, untuk menolong orang lain. Kisah para Rasul 20 ayat 35 memberitahu kita bahawa ianya lebih diberkati untuk memberi daripada menerima. Saudara-saudari, sekiranya kamu merasa diabaikan, dipinggirkan dan tidak dipedulikan, maka kamu patut tahu bagaimana perasaan orang lain yang merasakan sedemikian juga. Oleh itu, ambillah tanggungjawab untuk mencari orang yang berada dalam situasi yang sama serta menggalakkan dan menguatkan mereka. Itulah pelayanan orang Kristian. Ia merupakan suatu keberkatan dan keistimewaan yang indah yang kamu perolehi dengan menjadi ahli gereja di tempat kamu. Gereja di tempat kamu mempunyai sebuah pelayanan dan Tuhan mahu kamu menjadi anggota yang penting. Haleluya. Tidak ada seorang pun di bumi yang tidak mempunyai keluarga. Setiap orang tergolong dalam sebuah keluarga. Jika kamu mendapati bahawa kamu satu-satunya orang yang kamu kenal dalam seluruh keluargamu, pergilah menjangkau orang lain dan bantu orang lain yang berada dalam kesepian dan jadikanlah mereka sebahagian daripada keluargamu. Kamu tidak patut bersendirian. Itu bukanlah kehidupan. Jangan hidup untuk dirimu sahaja. Ambillah tanggungjawab untuk menjaga orang lain. Sebagaimana pemimpin atau ketua yang bertanggungjawab menjaga kamu. Haleluya. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Ya Bapa, aku mengucapkan terima kasih atas peluang untuk bersekutu dengan orang lain dalam rumah yang dipenuhi dengan orang yang beriman dan diberi tunjuk ajar, diberi dorongan, diperkuatkan, diberi tenaga dan diprogramkan oleh firman-Mu untuk sebuah kehidupan yang hebat dan mulia. Aku memanfaatkan rahmat-Mu yang bekerja dalam diriku untuk mengangkat, memberkati, menolong dan menguatkan orang lain dalam perjalanan hidup yang beriman bagi pujian dan kemuliaan kepadamu. Dalam nama Yesus. Amin.
Renungan tambahan kita diambil dari Ibrani 10 ayat 24 hingga 25 dan 2 Korintus 13 ayat 11. Sehingga kita berjumpa lagi pada hari yang lain. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku. Mulai dari hari ini, melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar message di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.